Oh yes, sekarang kami akan mengecek adaptor charger punya casan aki motor ya, yaitu totalnya berapa volt, 12 atau 15 atau 13 atau 14. Nah, yang lebih detailnya atau lebih asli dan realnya yaitu menggunakan voltmeter. Kalau yang untuk video sebelumnya, untuk kapasitas ini masih di bawah power supply ya. Kalau power supply bisa tembus 15 volt untuk ngecas aki ya. Kalau ini tidak, coba kita cek dan kita coba perhatikan ya teman-teman. Baut yang dari sini belum saya pasang untuk di motor ya. Jadi masih polosan, jadi masih buat tahap tutorial dan informasi buat teman-teman. Nah, yang kabel merah untuk yang merah juga ya. Coba kita tempelkan yang hitam, dia 13,9 ya. Nah, seperti itu cara ceknya. Jadi ini akinya, casan akinya masih normal. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk cara cek mengecek arus aki.